Kalau nyanyi suka bingung mau masuknya di mana ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi di Tian React. Masih dalam lanjutan acara The Chosen One ya, dimana Amir ini masih memperjuangkan asanya ya, untuk bisa mencapai di puncak nih ya, dalam acara The Chosen One. Ini di episode 3. Cuma karena video aslinya udah gak ada nih ya, yang kemarin-kemarin gue reaction untuk episode 3. Jadi gue bakal nge-reaction video yang udah di-reaction oleh Elsa Widianti Putri. Oke, jadi gue mohon izin videonya untuk gue reaction lagi ya. Karena gue gak nemu lagi videonya ya cuy ya. Oke, langsung kita tengok aja nih ya, gimana Amir bernyanyi di episode 3 kali ini. Jadi langsung kita mulai aja videonya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Wah, itu Bang Putra. Bang Putra, apakah Bang Putra juga ikut lagi guys? Hai, nama saya Amin. Oke. Tema minggu ini terbang jauh. Saya terbang jauh. Nah, ini yang dibilang subscriber gue nih ya di kolom komentar, dia itu naik kapal boat loh untuk sampai ke acara The Chosen One ini ya. Jauh memang. Bakal nyanyi lagu Amir, apa ini? Amir. Kayak pernah denger lagunya? Lagu apa emang? Lagu Indonesia. Oh, ini tuh. Di awal Bang Putra udah mengeluarkan powernya, guys. Ini apa? Ciri khas rocknya tuh kentara Indonesia, banget. Ternyata. Putra nih. Namamu terukir dalam pusara. Gila, ini tinggi banget kuncinya weh. Apakah Ami bisa mengimbangi not nada ini cuy? Aduh, ngobrol dulu. Okay. Jadi di performance minggu ketiga ini kayak ada sedikit storytellingnya kayaknya ya. Mereka ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya bang. Iya bang. Ami rindu kamu. Kalau macam tu cuba Ami nyanyikan kerinduan Ami. Okay. Dia ketawa. Pakaiannya keren ya. Asik. Jadi dia tuh tahu kapan harus masuknya ya, karena entah ini bakat alami mungkin ya. Kadang kan orang tuh kalau nyanyi suka bingung mau masuknya di mana ya. Tapi ini Ami di saat dia disuruh nyanyi sama Bang Putra tuh musik mulai masuk dan dia tahu kapan untuk masuknya cuy ya. Asli, ini kalau bukan yang telinganya benar-benar telinga penyanyi cuy, itu susah cuy. Pasti dia selingok-selingok gitu ya, nyari apa pemain musiknya gitu ya, untuk meminta kode kapan untuk masuk. Dan ini dia masih kecil udah bisa ngelakuin hal itu cuy, kayak penyanyi profesional udah, asli. Wih, gila tinggi banget ini weh nadanya. Wih, suara dua Bang Putra keren. Kita bisa lihat ekspresi Amir menyatu di lagu ini guys. Yes, betul. Kayak Amir bercerita juga di mimik wajahnya gitu. Bisa aja deh Elsanya. Kayak menggambarkan saya lagi rindu sama orang nih, orang yang saya cinta sampai mati gitu.
gila ini tinggi loh. Wah. Gila weh, ini tinggi banget. Napas dia bagus sih. Aku suka banget sama hal yang bisa dia ya, kontrol habis. Di dalam diri cepet dia amat. Dalam bernyanyi. Ya. Ya udah habis. Ya udah habis sebentar banget. Aduh, men. Ini kan Mama Lina sayang. Ya. Tersipu malu dia. Ya Allah, Bir. Apa-apa pun kan Amir tadi kan, Mama dengar cara Amir nyanyi memang sangat ikhlas. Ya, betul. Dari hati banget ya. Kalau dapat lagu yang best lagi, dapat masuk lagi, buat yang terbaik, okey sayang? Terima kasih. Kita doakan guys, tiga besar bisa lah nih. Atau bisa juara satu gitu. Bisa. Ya mudah-mudahan bisa, amin ya juara satu. Dia geli sendiri. Aduh, Amir bisa aja lihat yang cantik gitu kan. Ya, dia masih malu-malu guys. Ya, wajar lah ya, masih bocah. Oke, udah habis. Ya, pertama sama gue ya, kayak Elsa tadi. Nafasnya gue paling suka karena dia punya nafas yang panjang. Jadi, klimaks di lagu ini tadi tuh waktu dia ada part wow-wow-nya itu. Itu bikin gue merinding cuy ya. Dan itu nafasnya panjang banget. Terus ya tadi karena dia masih kecil, dia masih bocah, wajar lah ya kalau dia masih malu-malu pada saat tadi ada sedikit storytelling ya. Sebetulnya dia masih agak kaku dan malu-malu gitu ya pada saat ditanya Bang Putra. Jadi kurang hidup disitunya. Tapi pada saat dia menyanyi udah cair semua ya. Itu bisa cair semua. Jadi overall bagus banget penampilan dia kali ini di episode 3 ya kalau nggak salah. Nggak tahu deh ini udah berapa besar, gue nggak ngikutin acaranya ya karena nggak bisa nonton gitu, gimana mau nontonnya. Jadi gue nggak tahu ini udah berapa besar, nanti info aja di kolom komentar cuy ya. Ya kita doain aja semoga paling enggak dia bisa nembus tiga besar lah ya si Ami ini. Iya, alhamdulillah sih kalau bisa juara satu ya, seperti kata Elsa tadi. Mudah-mudahan amin, kita terus dukung dan support juga Ami nih yang jauh-jauh datang ya dari negeri Perak nih menggunakan kapal boot untuk bisa mencapai The Chosen One ini cuy ya. Ya itu sebuah perjuangan, dia terbang jauh ya sesuai dengan temanya malam itu pada saat dia bernyanyi ya, terbang jauh. Oke, jadi ya udah, sekian dulu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian punya requestan video, kalian bisa langsung kirim ke Instagram aja ya, biar gua gak puyeng nyarinya di kolom komentar gitu. Ya di Instagram aja, kirim link videonya, apa yang mau buat gua reaction tuh videonya, nanti insya Allah gue bikin video reactionnya gitu. Kalau videonya aman pasti bakal tayang, tapi kalau ada klaim itu gue rasa gak akan tayang cuy ya. Jadi cluenya itu aja sih, kalau kalian request videonya tayang berarti aman, tapi kalau kalian request videonya gak tayang-tayang itu berarti ada kena klaim cuy ya. Oke cuy, ya udah, jadi sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.